Bentar coy, kita pancing dia. Nyot, gak kena kan? Ayo apa lo? Apa sini? Gak takut aku. Aduh deh. Oh, mati ya, meletet lah. You don't know the gaming, bosku. Kena wow. Aduh. Mati kita, mbak dunia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Digi di sini dan kali ini kita bermain menggunakan suka. Oke. Suka yang kurasakan. Begitu. Tubi. Aduh Superman. Aduh, MOBA kok Superman. Ayo ha. Pelentung noda semua mas balik itu. YouTuber ya. Dan oke, kita fokus dulu ya. Lala, Diki, kemplo aja deh. Fake bro, iya palsu ini. Aduh sakit banget. Sabar. Oke, okay. Nice. Fake bro, bukan bokeper. Wih siap. Bokeper siapa ini pak? Entah, kita suka sini. Oke, dia enggak. Kita coba cuy itu teman. Burungnya, oke, dia enggak anu skill grade-nya itu. Kita kalau bisa menang Lin ya, kalau kita di solo Lin ini. Bang, kok enggak pernah pakai solo Lin, solo Lin atau dash solo dash lane bukan. Dash lane. Nah, kenapa kok enggak pakai dash lane, Bang? Karena aku enggak punya hero-nya. Ini aku baru beli sama pakai coy. Loh, Bang, kok kamu langsung ikut? Kan aku udah tahu pakainya gimana caranya. Entar coba kita jangan kehilangan clip ya. Karena di early game ini benar-benar riskan banget kalau kita kehilangan quick kita tuh. Jadi kita usahakan skill 2 kita tuh kena musuh supaya atau kena hutan ya, supaya ada shield-nya. Jadi melewati atau enggak nyentuh gitu loh ya. Oke. Sebab kamar loh ini, wis. Takutnya enggak ngerekam gitu loh kan. Ye gitu. Oke, Natalia bantuin. Oke, enggak dan sebabnya. Oke, okay, nice. Kalau aku naikin skill 1 dulu ya. Terserah sih. Tergantung selera juga, ada yang naikin skill 1 apa skill 2, tergantung. Semuanya itu nggak bisa patent ya, temen ya. Kita coba coba ini, temen. Sini, woi. Walah. Ganteng-gantengan. Oke, okay, di hutannya musuh itu mereka aneh banget tuh. Bentar, kita coba dulu. Oke, okay, sabar coba. Iya, aku tahu. Bentar lagi aku sana. Nah, kalau kita lewati hutan musuh ini, hutan musuh. Hutan grip ini, nah. Kita dapat shield, coy. Apa lu, ampun, woi. Wah. Ih, gak kena. Apa lu, ah. Gitu, teman. Kita level 4. Skill guard-nya masih level 3, ya. Karena kita berhasil membunuh Sentinel. Jadi gitu ya, kalau kita main solo laner. Atau DS laner, ya. Kenapa solo? Karena swing sendirian. Karena di abisan lebih swing tengkalnya teman, swing gegel ya, tempur swing di sana. Kita jangan pakai skill dulu. Oke, kita sambil lihat toga nih skill guard-nya dari mana gitu loh ya. Kita biar bisa tahu kapan nge-push, kapan kita nak. Oke, kita bersih ini dulu. Oke. Sini kan. Oke, tak. Kita udah execute sih. Oke, okay, kita ambilin dulu. Cecil. Ulti. Apa lu? Entar. Nah, kita jangan deket kalau dia ngulti. Karena dia regen-nya kuat banget ya. Oke, okay, entar. Kita jangan kehilangan clip. Oke, okay, next. Oke, kita agak bosen ya mungkin ya kalau di DS lane nih. Tapi ilmunya kalian harus ambil ilmunya gitu ya. Aku juga masih belajar ya, nggak tuh aku tuh nanti dibilang soal bro gitu. Oke nyot, apa lo? Aduh, weh mau nyolong nih maling jadi. Oke, kenapa bang beli Spear of Ruin supaya bisa menyicil busnya? Kita juga bisa beli langsung Link Vigor, tapi sesuai selera. Aku suka cooldownnya tuh. Oke, tak. Jadi build itu nggak selalu paten ya temen ya.
Berarti itu tergantung situasi tim. Meledet le. Enak banget tuh pakai juga tuh. Nah, kalau kita nempel di hutan, nah, di equipnya atau di hill, kita dapat shield kalau pakai skill 2. Jadi usahakan lah lewat. Nah, dapat shield kan? Itu. Oke, okay. Yang dapat shield masuk skill 2 ya. Oke, okay, kita langsung ngutan nih, ngutan nih. Gundilitan musuh tuh. Oke, okay, nice. Oke, okay, nggak usah ambil bahan merah lah. Karena riskan banget. Kita ambil sing grip aja. Sing penting yakin gitu ya. Waduh, gigi banget mulutnya, Pak. Siap. Sedap. Oke, okay, skill grade-nya kita pancing, teman. Kita pancing gini. Oh, tapi kita belum punya execute sih. Sebab. Yuk, kita cicil aja nyot. Nyot, tapi dia punya ultinya sakit banget. Pegennya tuh lo ngeselin, coy. Oke. Okay. Nice banget. Oh, slow. Cagemu. Sini. Ikut. Cicil aja nyot. Nyot. Hah? Apa lu? Apa sini lu mati? Aduh. Oh, hey, dikit lagi, Pak. Ya ampun. Jangan langsung. Oke, okay, fokus. Ya, enggak kena. Oke, okay, kita cicil tahu. Pakai skill satu ya. Skill 2 juga bisa sih, tapi usahakan disimpan salah tuh sebenarnya. Buat kabur, coy. Oke, okay, nice banget. Dapat enak tuh. Jadi kenapa juga ini di DS lane ya? Karena juga ini kalau di early itu dia tuh nggak bisa dikoyok ya. Maksudnya dia tuh lemah banget, jadi dia tuh mudah ke-gank sebenarnya. Cuma karena dia di mid-nya kalau atau enggak dia. Ya. Intinya kalau dia jadi itemnya, dia tuh bakal sakit banget, ngeselin banget, dan bakal bisa menginstant kill ya. Kayak carry musuh, jungle musuh gitu loh. Jadi ini adalah kunci ya. Kayak buat nge-lock hero musuh yang penting. Oke. Okay. Tak. Mid dong, aku tak kesini dulu. Oke, okay, dia ngambil burung biru, nice. Bentar coy, kita pancing dia. Nyot, gak kena kan? Ayo apa lo? Apa sini? Gak takut aku. Aduh deh. Tolong mati ya. Mereka tak. You don't know Digi Gaming, bosku. Aduh. Mau mati kita. Baik dulu ya. Enak tau. Kita balik dulu aja. Aku feelingku gak enak sih. Takutnya di situ ada musuhnya. Nah, itu kan ada flashnya kan? Nah, gitu ya. Jadi kita jangan... apa ya istilahnya itu kita main feeling lah ya gitu aja, kita main feeling coy, jangan sampai mudah mati. Oke, kita jangan ambil hutan dulu deh, hutan kita sendiri jangan, kita lihat dulu hutan musuh kosong. Makanya kita ambil sentinel. Aduh, gak kena. Sebab ayo Natalia sini yuk, kita siap-siap meng nih, nice banget. Aduh, kita langsung masuk. Aduh. Apa lu astun ya? Aduh, enak toh. Itu ya. Ultimate jambu. Nah, kita bisa ngambil ini udah satu. Karena melatnya juga udah heal banyak itu. Enggak boleh serakah-serakah ya sama hutan ya. Berbagi coy. Tapi kalau di early game jangan diambil ya. Oke, entar sebab. Ya. Oke, kita ambil. Bang, itu kan buat stack-nya muat. Kalau bisa tuh gimana ya, teman-teman ya? Kita lihat situasi juga, teman-teman. Muatnya itu mau geng mana? Kita harus tahu. Nah, muatnya ini dia bakal geng bawah karena tower bawah masih ada. Jadi gitu ya, kita mikirnya itu lebih gimana ya? Lebih luas lagi, teman-teman. Jangan mikir cetek ya. Cetek tuh mikir pendek gitu, teman-teman. Karena kita juga butuh leveling yang cukup kuat supaya bisa ngelock hero flash, joker gitu tuh. Ayo apa lu? Ampun, Pak. Ampun. Weh, guyon, Pak. Hei. Panjane. Apa aja namanya? Kadal itu ya. Wih, flashnya nunggu aku itu. Flashnya nunggu aku, Pak. Ayo lah. Oke lah. Pesnya
Musnya gigi semua ini ya. Oke, siap. Jadi menantang coy. Game-nya gini jadi menantang. Oke. Kita kemana nih? Besi ini dulu. Nah, baru kita maju. Wih, nice banget Jogel. Jogel. Oke, kita mau kemana nih? Mau dash? Enggak kayaknya ya. Oke, kita invasi hutan musuh. Kita bantuin. Tapi kita ambilin dulu lah. Duh, mati. Kita ambilin dulu lah, yowis. Usahakan kita nge-push hutan musuh dulu ya. Supaya kill god-nya nggak jadi ya temennya. Kak temennya jadi, wah susah banget tuh. Yang lain kadal itu. Bentar. Kita akan jebakan coy. Oke. Bentar. Coba. Tuh, dua nih. Twing. Aduh. Jelas. Tiurnya. Kocok. Aduh. Pak, tolong pak. Iya. Ayo, apa lu? Tolong. Iya. Dadah. Aduh. Nada. Oke. Entar. Sabar. Kita bakal masuk dulu. Kita bantuin teman kita. Kita jangan jadi pengecut. Mati. Waduh, dikit lagi, Pak. Ini, Pak. Oh, nice banget, Joker. Gitu ya. Jadi usahakan kita kalau ada ulti, HP kita aja enggak sempat. Kita ulti aja tuh. Karena bisa nge-stun dia. Ini enggak bisa nih, tapi. Nyo. Aduh, sakit banget sikut, Pak. Aduh, dah. Masuk aja ya. Jangan takut gitu loh ya. Jadi skill 2-nya tuh tempelkan. Kalau bisa kenain musuh supaya ada shield-nya kita. Gitu ya, enak toh. Nah, kita ambil bisa yuk. Enak banget toh, suka toh. Baru beli, dicoba, langsung gigi ini. Wah, siap, canggung bu. Tapi aku nggak sih, nyoba di bot. Botnya dulu tuh. Kenapa? Kenapa nggak di KM langsung bang? Karena kasihan temennya, nanti kalau aku jadi beban gimana. Jadi aku sambil ngapalin skillnya tuh enaknya gimana. Naikin skill bapak dulu gitu. Sesuai selera kalian ya. Jadi kalian nyobanya di bot match, jangan di rank match gitu ya, kalau baru beli gue itu. Oke. Karena aku jadi korban coy. Waktu itu season 3 salah itu. Aku masih pakai Alistar gitu. Ada yang nyoba butterfly di rank match. Itemnya magic, Pak. Best. Oke. Guys, gak paham aku. Udah lama jadi season 3 coy. Sampainya Alistar dulu masih enak banget. Oke, apakah mereka ambil dash? Enggak ya. Sian nih ya, ikutnya. Enggak, aman. Iyalah, gak mungkin kuat dia. Belum jadi atau dia. DS yuk. Kecuali kalau dia yang lebih unggul, dia solo DS bisa coy. Ambil DS ini solo. Ayo kita bantuin ini, save guys. Set. Nah. Pakai ulti sih gak apa. Karena cooldownnya juga cukup lumayan cepat ya. 16 detik. Oke, belum celot. Jangan dia sakit ya. Nanti, loh bang, DS kan HP-nya besar bang. Kan kalau kita execute kan bisa lebih enak bang. Jangan, beda coy. Oke. Sik, kita fokus dulu coy. Karena ini gak bisa main-main kalau solo Reno coy. Fokus. Nah, sabar. Nice banget, paman. Superman. Moba kok Superman. Nah, kita fokus tower sini. Aduh, Joko. Nah, oke. Nah. Oke, kita masuk teman. Masuk sini. Fokus tower. Aduh, ulti. Aduh. Wah, nice banget. Aduh, mati dong. Iya. Nggak bisa mati, bosku. Siap. Tegang aku ya sih sini. Baru gak lucu sih. Saya tegang coy. Gak pernah pakai DS Lane aku biasanya. Biasanya Milena Observer gitu coy. Masuk. Oke, kita kemana nih? Dan ntar nih, kita bantuin temen kita. Gondulin juga taunya nih, ayo. Bentar, aduh, kena tau apa-apa. Aduh, dikit lagi tuh. Bentar kita lihat musuhnya di mana ini. Main di atas. Sini Natalia ambil nih. Natalia sini. Gak mau dia. Dia di mid. Di solo kill dong. Aduh. Mencelot dong. Meletet. Ayo ya. Hey, woi. Meletet. Ayo ya. Sini juga. Aduh.
Ampun. Aduh, aduh, Pak, Pak. Aduh, asem. Untung gak jadi beban aku ini. Jadi kita beli film kulit. Oke, kita ambil tahu lah. Ya, kita sudah end, kita langsung fokus tahu aja. Oke, kita bakal hasil di sini. Entah, nanti bakal muncul hasilnya pasti. Woi, mana? Nah, ini. Nah, gitu ya. Oke, teman, jadi gimana menurut kalian? Apakah suka memang layak ya diduetkan dengan bukan duet sih, MVP loh. Diduelkan sama kayak Uyoma, sama kayak Kilgore di DS Land gitu ya. Jadi kalian terus juga mental. Apakah Kilgore men? Apakah suka ini layak, coy? Oke. Jadi ini semoga bermanfaat ya. Gimana caranya pakai suka di DS Land? Oke, cerita aja aku. Oke, 607 the best. Tapi yang the best timku ya sebenarnya ya. Aku mah cupu, coy. Aku cuma numpang win. Jangan mau. Oke, cerita aja, teman. Semoga bermanfaat, semoga menghibur ya. Buat kalian yang belum subscribe, kalian tekan subscribe dulu karena aku bakal update video yang ya memberi edukasi, yang menghibur, aku usahakan ya. Padahal aku gak lucu gitu ya. Oke. Thank you udah like dan subscribe. Oke, itu aja dari aku, udah berapa menit nih? Dan 16 menitan ya. Oke, dadah. See you in the next video. Bye.